Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Fasayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil dialah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ومواله أوصيكم بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Wa kulu kawlan sadida Yusli a'malakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa mayuti illaha wa rasulah Wa kutfaza fawzan alima Amma ba'd Fa inna hadithi kitabullah Wa khairal huda Hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Asyarul umuri muhdathatuhah Fa kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua memberikan tambahan nikmat kepada kita semua dengan syukur yang sederhana ini, sebentar lagi datang bulan yang agung, bulan Idul Hijjah. Kita senang karena di sana ada ibadah yang agung, salah satu hari raya kita. Kalau di bulan ini, kita, kita ini kadang-kadang agak sedih kalau memperhatikan masyarakat kita masih ada bahkan mungkin banyak yang berkeyakinan bulan ini bulan orang jawa ngomong selo atau selo atau artinya apa seselan allah intinya apa nggak bagus di banyak orang yang tidak mau ataupun enggan merasakan hajat nikah pada bulan ini. Jadi kalau melihat seperti ini kita ini kadang-kadang sedih. Meskipun kita dalam sisi lain senang, nggak macet, nggak banyak penutupan jalan. Bahkan sebagian senang bisa bernafas, tidak banyak bubuh kalau orang Jawa, tidak banyak nyumbang sana nyumbang sini. Kalau sawal kan banyak ya, sudah pengeluarannya banyak, Awal itu orang pengeluarannya banyak Banyak yang nikah lagi Keluarkan biaya lagi Bulan ini agak tenang Meskipun ini juga tidak benar Jadi, Meninggalkan hajat karena takut apa Kesialan di bulan ini termasuk kesyirikan Dan kita harus ingat Tujuan kita ini adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Hidup ini tidak lain kecuali untuk beribadah hanya kepada Dia, kalau kita masih takut-takut sial seperti ini, berarti kita ini masih takut kepada selain Allah. Berarti kita melakukan kesyirikan. Sekali lagi kalau ingat bulan ini, kita agak sedih karena masih banyak ada kaum Muslimin yang takut melakukan hajat bulan ini. Ini menunjukkan tauhidnya kurang benar, keyakinannya kurang tepat, tauhidnya kurang murni. Padahal kita ini tidak diperintah kecuali hanya mengikhlaskan ibadah kepada kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu Tidaklah mereka diperintah kecuali mengikhlaskan bagi Allah seluruh agama. Kita juga harus masuk Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu tudkhulu bis-silmi kaffah. Hai hey, orang-orang yang beriman, masalah Islam kepada yang dengan sempurna. nama tiara itu syirkun. Tiara itu ya merasa sial gara-gara ramalan bulan ini, bulan itu. Dan lain sebagainya termasuk ke kesyirikan. Namun Alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa banyak beribadah di bulan ter tersebut. Jadi mudah-mudahan kita bisa banyak beribadah di bulan tersebut karena bulan yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kemar kemarin wajibnya al itminan al itminan atau nina, terjemahan kita wajibnya al itminan atau Baina datain Di antara dua sujud Wa kana yatma'innu hatta yarji'a kulu admin ila Beliau tenang sampai setiap tulang mengambil tempatnya Artinya tenang, gak kesusu, nggak tergesa-gesa Jadi Allahu Akbar tenang gini Nggak Allahu Akbar, Allahu Akbar enggak Ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar Enggak Allahu akbar, tenang. Ini. Wa wa amar robidali al musya solatah. Beliau juga pernah meretakan orang yang jeleknya jelek dalam solatnya. Wa lelah mengatakan menasihati orang ini latati sholatu ahadikum hatta yaf'ala dalika. Enggak sempurna, enggak sah solat seorang sampai melakukan hal itu yaitu tumanina. Wakana yuti luha hatta takuna koriban min sajedatihi. Kadang-kadang agak lama mendekati sujudnya. Jadi kadang-kadang agak lama sampai mendekati sujudnya. Ini wahyanan yang kusuhata yakulu hatayakulal kau ilu nasi. Kadang-kadang lama duduk ini sampai ada yang mengatakan beliau lupa ini. Jadi kok diam saja, kok enggak segera sujud lagi itu. Beliau lupa. Allah alam, ya, tidak lupa. Tapi membaca tiga diulang-ulang. Al-adgaru saja sajadatain. Sekarang pembahasan kita yaitu duduk di antara dua dua sujud. Dzikirnya dulu. Setelah itu nanti disebutkan apa? Adapun cara-caranya kemarin sudah dijelaskan. Sujudnya gimana sekarang bacaannya. Maka Shallallahu alaihi wasallam yaqulu Rasulullah dalam duduk ini membaca Allahumma wa filabdin rabbi Jadi boleh Allahumma gfirli atau rabbi gfirli Jadi ada riwayat rabbi Ada riwayat Allahum, Allahumma Jadi boleh Allahumma gfirli atau rabbi gfirli Warhamni Dalam riwayat ada tambahan wajiburni Riwayat yang lain tambahan warfa'ni Wahdini Dalam riwayat yang lain setelahnya ditambah Waafini Warzukni Berarti bisa cuma gini Allahumma magfirli warhamni Wahdini warzukni Berarti Allahumma kfirli Warhamni Wahdini warzukni Empat ini Namun boleh ditambah tadi Allahumma kfirli warhamni ditambah wajiburni warfa'ni wahdini setelah ditambah wa'af ini boleh ditambah apa wajiburni warfa'ni wa'af ini ditambah itu boleh tidak apa-apa ini jadi Allahumma gfirli atau rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini

kita minta kepada Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdi ini beri petunjuk. Ini. Wa afini beri keselamatan. Ini kita tidak boleh minta kecelakaan musibah. Meskipun nanti kalau kena musibah ada manfaatnya. Menghapus dosa di antaranya. Hmm. Namun tidak dianjurkan untuk kita minta hal tersebut sebenarnya kita dianjurkan berlindung dari mati tenggelam mati kena runtuhan padahal itu kan mati sahid namun memang demikianlah kita tidak diharapkan untuk me, ah, tidak boleh berharap hal-hal seperti itu berharap apa sesuatu yang tidak baik musibah meskipun nanti kalau dapat musibah manfaatnya besar, tapi kita tidak boleh ber, berharap. Maka kita waaf ini, minta af ya, keselamatan, kenyamanan ini. ini beri rezeki. Ya rezeki semuanya, rezeki dunia, rezeki akhirat. Tentunya rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang membuat kita tambah bersyukur bukan rezeki yang membuat kita lalai, bukan rezeki yang membuat kita so sombong. Wata rotan yakul di kesempatan lain membaca Robi Firli, Robi Firli atau Allahumma Firli, Allahumma Firli, Robi Firli, Robi Firli. Ya Allah ampuni aku, Ya Allah ampuni dalam beberapa riwayat tiga kali. Rabbi kufirli, Rabbi kufirli, Rabbi kufirli. Di sini sebutkan yang dua kali. Yaitu Rabbi kufirli, Rabbi kufirli. Ya Allah ampuni aku, Ya Allah ampuni aku. Jaga, ampuni dan jaga aku. Jadi termasuk ini pendek. Jadi kadang agak panjang, kadang-kadang sangat pendek. Yaitu Rabbi kufirli, Rabbi Tapi tetap harus ada tumaan Allahu akbar Rabbi Firli Rabbi Firli Allahu akbar ini harus tetap ada tum tuma ini nah, wallahu a'lam wakarnayaku <tuh> luhu ma fi salatil lail belum membaca dua tikir tersebut di salat malam ini keterangan saja bukan berarti nanti di salat wajib tidak dibaca semua yang dibaca di sholat wajib itu boleh dikerjakan di sholat sunnah. Demikian juga sebaliknya apa-apa yang disyariatkan di sholat sunnah maka tidak mengapa tetap dianjurkan di sholat wajib. Hukumnya sholat beda tapi kalau sudah masuk ke sholat ya sama tata caranya. Hukumnya sholat ini sunnah ini wajib beda. Tapi kalau sudah masuk sholat tata caranya sama sama masuk masjid mungkin sholat khafifah malam hari bangun tidur biar enggak biar semangat dulu pemanasan atau wudhu atau sholat qabliyah ba'diyah atau sholat wajib semua sholat ini maka bacaan caranya hampir sama ada pengecualian perbedaan sedikit namun secara umum sama maka yang dibaca di sholat sunnah tidak mengapa dibaca di sholat wajib Dan demikian pula sebaliknya Apa-apa yang datang riwayat Itu bacaan di sholat wajib Bisa dibaca di sholat sunnah Summa kana biru Wayas judu data Kemudian beliau bertakbir Jadi habis robik birli, robik birli Atau habis yang lebih panjang Robik birli warhamni wajib wa harfani wa warzukni awahtini wa afini warzukni atau yang pendek tadi kemudian bertakbir Allahu Akbar sujudlah lagi jadi satu rakaat itu sujudnya dua dua rukuknya satu secara umum namun rukuk kadang-kadang dua dalam sholat ger gerhana jadi beliau bertakbir baca takbir Allahu Akbar. Dikeraskan atau tidak? Kalau sendiri tidak apa-apa dipelankan. Agak dikeraskan sendiri tidak apa-apa pula. Yang penting tidak mengganggu yang lainnya. Agak dikeraskan. Kalau kalau ngimami hendaknya keras. Jadi karena makmum harus mengikuti tidak bisa mengikuti kecuali imam mengeraskan baca bacaan. Kadang-kadang masyarakat kita ada aneh. Ini karena aslinya wanita itu kalau salah di belakang laki-laki. Tapi tidak dipungkiri banyak yang di kanannya laki-laki, di kirinya laki-laki. Dibatasi tembok lagi sebagian. Sudah gitu imamnya tidak keras baca Allahu Akbar sama Allah. Tidak keras sehingga ibu-ibu itu prediksi terus kira-kira kadang mungkin mendahului kadang terlalu ter, terlambat kalau biasa cepat ganti imam lambat dia pasti mendahului jadi kalau biasanya dia imamnya cepat di daerah itu ganti imam pasti makmum tadi mendahului nggak mungkin nggak khususnya ibu-ibu kalau laki-laki kan bisa melihat di depannya ini jadi harus diangkat suaranya kalau imam. Kalau makmum gimana? Tidak perlu. Sudah. Jangan buat wiswas, ganggu jamaah sebelahnya. Jadi sebagian makmum itu kadang-kadang membuat tetangganya itu nggak kusuk. Jadi membaca doa itu dikeraskan gitu. Ini termasuk mengganggu sebelah sebelahnya. Tapi, jadi dikeraskan bagi imam. Bagi penyambung boleh dikeraskan Atau bahkan ketika imamnya nggak keras enggak apa-apa Kalau ingin menyambung Jadi imamnya itu Allah ndak dengar Maka kita Allahu Akbar gitu Menggantikan imam dalam mengangkat suara Kalau tadi musola-musola masjid yang modelnya wanita di samping Yang di dekat pintu itu gandengan itu Kan biasanya ada pintu depannya untuk nyambungkan itu yang dekat-dekat ibu-ibu itu ya mengeraskan tidak apa. apa Kalau memang imamnya tidak terdengar oleh ibu-ibu, demikian juga kalau masjidnya kapling-kaplingan artinya belak besar gitu sehingga dibatasi tembok dan sebagainya, maka hendaknya kita kalau memang ada orang-orang yang nggak bisa dengar suara imam maka kita bantu. Kalau seperti mungkin di kapal yang di dalam dan di luar karena penuh kan, yang di luar kan nggak dengar kok, karena kap biasanya ber AC ditutup pak, kan. maka yang dekat pintu mungkin bisa dibuka sedikit sambil mengeraskan suara. Tapi sebaiknya memang sound system dibuat oleh panitia, oleh penyelenggara, baik di kapal di lainnya, hendaknya ada suara luar, khusus dihidupkan Jumatan saja, khusus Jumatan saja di di depan dikasih speaker kecil di area-area yang kira-kira ada orang sholat Jumat di situ. Wallahu alam. Jadi mengangkat suara bagi imam sendiri silahkan yang penting tidak mengganggu orang lain. Kalau berjamaah sebaiknya tidak. Kecuali bagian penyambung tak tadi penyambung imamnya terlalu pelan kita sambung ke jamaah. Imamnya sudah keras tapi jaraknya terlalu jauh sebagian menyambung. Wallahu alam terutama kalau nggak bisa melihat posisi ataupun kondisi depannya. Kalau bisa melihat agak mudah, meskipun nggak dengar suaranya, rokok ya itu rokok kan. Ini. Taib. Wa amaroh bidali kal musia solata fakola lau an bil itmi nani bayna sajadatay ini kama sabak. Dan belum memerintahkan orang yang jelek sholatnya Ini hadis yang terkenal Orang sholatnya jelek disuruh ulang Karena cepat nah ini. Setelah memerintahkan untuk tumak ninah Di antara dua sujud Beliau mengatakan Al Allahu Akbar Kemudian ucapkanlah Allahu Akbar Artinya setelah dikir dua di, du, Duduk di antara dua sujud Setelah dikir itu mau sujud lagi bacalah Allahu Akbar sumatas Tasjudu hatta tatma mafasiluka ini kemudian kamu sujud sampai tenang sendi sendimu artinya sujud pun tuh maknina sumal sumaf aldalika fi solatika kulliha kemudian lakukan hal itu yaitu dari awal tadi anjurannya ya, tumak dan sebagainya di seluruh salat salatmu di salatmu seluruh seluruhnya bahkan takbir ahyana dan terkadang atau beberapa kesempatan Rasulullah mengangkat tangan dalam takbir ini jadi hampir seluruh gerakan itu boleh mengangkat tangan meskipun yang sering yang selalu dilakukan Rasulullah adalah di empat tempat kemarin tapi yang lainnya bukan berarti tidak disyariatkan. Sekali lagi disyariatkan mau sujud, Allahu Akbar sujud. Angkat dari sujud, Allahu Akbar. Nanti sujud lagi, Allahu Akbar. Kalau lafat, jelas. Allahu Akbar kewajiban. Tapi tangan ini yang banyak ditinggalkan. Hampir-hampir orang nggak ngerti. Bahkan kita pernah meng pertama teman safar. Ada yang kok aneh ini. Yang nggak aneh memang ada syariatnya, ada hati hadisnya Jadi terkadang boleh kita mau sujud di antara duduk di antara, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, dari su, duduk di antara dua sujud ke sujud dan semuanya seluruh gerakan boleh mengang, sambil mengangkat tangan ya riwayat yang banyak tidak berarti ya jarang-jarang intinya bukan berarti hilang dari kita ini yasna'u fi mithla ula dan beliau melakukan di sujud ini sujud kedua ini seperti semisal apa yang beliau lakukan di sujud pertama artinya ya posisi bacaan artinya apa posisi dan bacaan adalah seperti itu posisinya adalah dahi yang nempel tujuh dahi hidung dihitung satu tangan ingat bukan gini gini menghadap kiblat kemudian lutut kemudian kaki dirapatkan jadi dua kaki dua lutut dua tangan enam tujuh kata rasulullah anggota yang diperintahkan sujud yang ini ini dihitung satu ini, ini, ini. perlu diperhatikan dikit dikitnya sama dengan sujud pertama ini Semayar sahur kemudian bangkit bertakbir sambil takbir, bangkit. Allahu akbar, perlukah Allahu akbar? Ya, ndak perlu sebenarnya. Allahu akbar, bangkit. Kita ini ada orang yang Allahu akbar, kadang-kadang. Allahu Akbar kadang-kadang Allahu Akbar. Tidak harus sampai berdiri lah Pak Allahu Akbar-nya. Jadi Allahu Akbar saja cukup. Nah, kalau ini masih mending Allahu Akbar berdiri kan agak panjang itu sebagian itu ndak ndak itu. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar berdiri itu orang diperpanjang kebiasaan lah. Jadi Allahu Akbar itu sudah cukup sebenarnya. Tapi orang biasa Allahu Akbar Karena berdiri agak Jadi Allahnya itu harus mulai bangkit Sampai Akbar gitu. Sebenarnya tidak harus gitu ya, Allahu Akbar sudah cukup Sebaik Allahu Akbar sudah cukup Ini mending Ada yang lebih parah Semua gerakannya adalah Lambat bacaannya jadi setiap pindah gerakan bacanya terlalu lambat. Kita pernah sholat jamaah, kita lihat banyak orang yang mendahului imamnya. Aslinya mendahului imam kesalahan makmum, tapi di antara pemicunya kadang-kadang imam. Jadi kadang-kadang kesalahan seorang itu memang ditanggung dia, tapi kadang-kadang pemicunya itu orang lain, kadang-kadang. Misalkan wanita, wanita, kadang-kadang selingkuh. Di antara pemicunya kadang-kadang laki-laki jarang pulang Terlalu lama merantaunya Atau gara-gara laki-lakinya Intinya kurang sayang gitu tapi tetap wanita selingkuh kan dosa salah. Tapi kadang-kadang pemicunya adalah di antara laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Laki-laki kepelacuran dan sebagainya salah. Enggak boleh. Tapi di antara pemicunya kadang-kadang adalah wanita-wanita. Jadi rumah tidak mendapatkan kepuasan. Sehingga dia ke pelacuran. Tapi tetap salah. Demikian juga makmum yang mendahului imam itu salah. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada pemicu, pemicunya imamnya. Jadi kalau makmum terlambat, gara-gara pemicu imamnya terlalu cepat, misalkan. Kalau seperti ini kadang-kadang kita pernah menyaksikan orang sholat Jadi seluruh takbirnya terlalu lambat Misalkan Mingsharil waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan Allah Allahu Akbar ya, Ketika Allah orang sudah, bang, sudah turun Ternyata imamnya lama Allahu Akbar Nanti bangkitnya juga gitu Sami Allahu liman hamida Makmu sudah berdiri dia masih gerak Apalagi sujudnya Kesujud kan agak jauh Allahu Akbar kita pernah sholat jamaah seperti itu, mendapatkan imam seperti itu. Kalau kita sudah tahu ya biar dia Allah, kita biarkan saja setelah bar baru kita gerak. Tapi orang rata-rata cenderung mendahulunya. Ini sebenarnya perlu di, dicatat. Memang makmum mendahului salah, tapi imamnya juga punya kesalahan. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita menjadi pemicu, membuat orang lari, tidak melakukan kebenaran. Jangan sampai Kita harus usaha sebaik mungkin Biar orang itu bisa mengikuti kebenaran Kalau sudah kita usahakan Tapi orang tidak mengikuti kebenaran tersebut Ya gimana lagi Tugas kita cuma menyampaikan Cuma berusaha Berusaha Usaha kita sudah maksimal Biar orang Oh kita Tumak ninah, biar orang juga bisa tumak ninah melaksanakan perintah Rasulullah. Kita enggak Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, rahmanir Rahim. Tidak gitu kita. Tujuan kita apa? Biar makmum bisa mengikuti petunjuk Rasulullah. Tenang, tumak nina, khusu, menghayati dan lain sebagainya. Jangan pemicu kita enggak bisa tenang. Ini dalam banyak hal kita harus berusaha. Berusaha membuat orang bisa mentaati Allah dan Rasulnya ya, Tadi kan kita mentaati Allah dan Rasulnya Di antaranya apa? Kita tidak boleh mendahului imam Maka jadi imam ya jangan gitu Jangan Allahu Akbar Makmunya sudah Ya Allahu Akbar Ini Wallahu nah, Alam Intinya apa? Dilakukan se semuanya ini takbir takbir berdiri jadi setelah sujud kedua kan kalau baru rokat pertama kecuali witir terakhir kan berdiri lagi ya berdirinya baca takbir namun kita ingatkan tidak perlu Allahu Akbar tidak perlu apakah dua kali Allahu Akbar Allahu Akbar Insya Allah juga tidak perlu sekali sudah cukup artinya dua kali gitu sebagian orang gini loh sujud Allahu Akbar istirahat Allahu Akbar Insya Allah nggak perlu yang perlu adalah sekali saja dengan Allahu Akbar berdiri tanpa Tak terus tidak mengapa Wa amar bidalikal musiyah Salatah, beliau merintahkan orang yang jelek solatnya seperti itu fakolalau badaan amaru bisa jedati asania Beliau mengatakan setelah memerintahkan sujud yang kedua. Kamah Maros yang telah lalu. Summa yarba sahu nah, Kemudian. Mengangkat kepala. Fa. Dan disusul dengan takbir. Allahu Akbar. Fa itu tanpa selang waktu. Akhirnya. Gini langsung Allahu, ak, Allahu Akbar. Bakal. Sumasna fi wasa jedatin maka lakukanlah di setiap rokaat atau di setiap sujud yang dimaksud rokaat dan sujud di sini adalah solat dalam semua solat baik rokaat pertama kedua sah sama. Fa'in fa'al tadzali kafakotam mat kalau kamu kerjakan hal itu berarti telah sempurna salatmu wa an angkosta min syai'an angkosta min salatika kalau kamu mengurangi yang dari tadi maka telah kamu telah mengurangi di salatmu Bahkan kana yadai ahyana dan terkadang bangkit rakaat kedua ini juga ngangkata. Jadi yang kuat itu kan cuma berapa Biasanya Takbiratul Ikhram Ruko Samlo Hamidah Tiga ini tambah empat Bangkit dari tasahud awal Ini yang ada yang sangat ditekankan Tetapi sebenarnya Mau semua rokat juga boleh Jadi bangkit di rokat kedua Bukan setelah tasawuf pun Tidak apa-apa angkat tangan Sebagai menit kan? tadi Wakan yadai ahyanan terkadang mengangkat kedua tangannya atau dalam beberapa kesempatan mengangkat kedua tangannya. Jadi tidak apa-apa dari rokaat kedua itu Allah Akbar itu di gini itu tidak apa. Yang angkat tangan sebagaimana kemarin ini tidak mengapa dianjurkan. Bahkan jangan sampai ditinggalkan total sehingga sunnah ini hilang. Sekali lagi jangan sampai kita tinggalkan total. Sekali-kali kita lakukan. Allahu a'lam. Jilsatul istirohati, duduk istirohah. Artinya ini istilah saja. Artinya orang berdiri langsung itu kebanyakan kurang nyaman, agak repot. Tetapi kalau demikian sebentar baru berdiri itu enak. Sebentarnya nggak usah dihitung detik. Intinya bahasanya istirahat. Ya bukan untuk istirahat, bukan istilah sah saja. Ini diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang tidak. Tapi ini sebenarnya seandainya apa tidak dianjur pun tentunya bukanlah termasuk terlarang dalam sholat karena itu suatu yang ringan suatu yang kecil dan ini tujuannya ya sekedar untuk lebih nyaman, lebih enak berdirinya. Jadi kalau berdiri langsung kan agak beda tuh. Tapi kalau itu agak nyaman. Jadi Allahu Akbar baru gini kan nyaman daripada Allah kan beda. Ini jadi istirahat. Sebagian lemak menganjurkannya, sebagian tidak. Namun tentunya seandainya tidak ada anjuran kita melakukannya untuk ketenangan sholat, untuk kenyamanan, apalagi orang-orang sepuh, orang-orang kalau nggak duduk dulu nanti agak bahaya, maka tidak mengapa. Bahkan sebagian ulama sekali lagi menganjurkan termasuk beliau merocehkan adanya duduk istirahat sini. Istirahat bukan istilah kata istirahat lama, bukan Allahu Akbar berdiri gitu. Sumayastawi kaidah kemudian beliau berdiri duduk Alari yusro di kakinya yang kiri. Kakinya kiri kemarin dihamparkan gini. Ini. Muktadilan. Ini Duduk sempurna. Hata yarji'a kullu admin ila maudi'ihi. sampai setiap tulang mengambil tempatnya. Nah, gitu. Jadi meskipun sebentar tapi ya, tenang berdiri. Hmm. Dalam riwayat duduk ini juga boleh ika, ika yang disariatkan Ika itu duduk di tumitnya, jadi kakinya ditegakkan. Ini boleh duduk baina sejadatain boleh ika. Demikian juga duduk istirahat yang sebentar ini boleh ika. -ik Bahkan ini nyaman karena sebentar, tidak usah merubah posisi kak. Ini. Ataupun di tasawuf awal akhir enggak ya ika ini tasahud apa duduk di antara dua sujud dan duduk istiroh rohah wallahu a'lam jadi duduk istiroh ini bagi yang melakukannya boleh seperti duduk di antara dua sujud dengan dua jenisnya yaitu yang duduk di kiri atau dengan duduk di kedua tumitnya yaitu di, ditegakkan tumitnya wallahu ala. Al-iqtimadu alal yadaini finnuhudi ila rokaah Bersandar Atau memakai Bantuan kedua tangan Ketika bangkit Dari suatu rokaat Jadi dari suatu rokaat Pindah ke rokaat yang lainnya Maka berdirinya Dengan bantuan Tangan Ini Sekali lagi berdiri dengan bantuan tangan ini. tentunya iktimat dengan tangan. Is, ada cara ya begini dan begini. Sumakana alal ardi Kemudian beliau bangkit. Hmm. Mu'tami dan alal art bersandar ataupun mengambil bantuan tanah bumi atau tanah kepada rokaat yang kedua artinya bangkit itu dengan bantuan tangan ini, ini sebagian ulama di, di, di dianjurkannya ketika butuh saja badan gemuk sudah sepuh ada pun yang muda-muda enggak Wallah alam namun sebagian umum Jadi ketika itu. Nah, sebagian umum di, dilakukan yang jelas ya ini khilaf di antara ulama kita harus menyadarinya ini bahkan ayak jinu bisola ya tam itu alayati idakom ya yak jinu yak jinu itu seolah-olah mengadoni mengadoni itu gimana ya mungkin gini pas posisi ngeremasnya gini loh akhirnya agak ah, ada yang memahami seperti ini yang ngeremasnya roti itu ngadon itu diantara kan gini tangannya mau gini gini tuh jangan dipikir ngadoni gini gini bukan tapi gini gini loh. gerakan ini loh ha. gerakan ini tentunya ininya yang dijadikan patokan wallahu nah, alam jadi boleh seperti itu boleh seperti ini maka na idana hadza fi raka'at tsaniyah iftataha bilhamdulillahirabbil alamin bilhamdulillah walam yaskut dan beliau kalau bangkit ke rakaat kedua membuka dengan alhamdulillah. Walam yaskut tidak diam sebentar. Taib ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak membaca istiadah, tidak membaca bismillah, tidak membaca iftitah. Ini tidak baca iftitah, tidak baca istiadah, tidak baca bismillah. Jadi langsung alamin Mungkin gitu. Kemungkinan yang lainnya adalah tidak membaca istiadah, eh tidak membaca iftitah. Allahumma ba'id baini baina khotoya ya kama bata, Atau Allah Akbar Kabiro Tidak membaca iftitah Tapi tetap membaca istiazah dan bismillah. Ini. Jadi meskipun ada lafaz tidak yasku tidak apa tidak diam sebentar, tidak diam. Jadi langsung maksudnya diam yang agak lama. Dan diam yang ada agak lama adalah iftitah. Jadi kalau cuma audzubillah bismillah itu enggak akan ada yang tanya. Karena itu sebentar sekali Jadi kena, Sebagian dalam hati yang lainnya Ketika ditanya Engkau kok diam, ini baca apa Itu kalau agak lama, kalau sebentar nggak akan ditanya Jadi kalau cuma sebentar yaitu itu Itu nggak ada bisa, bisa dikatakan tidak Tidak diam jadi ketika orang Allahu Akbar Kemudian dia tidak alamin Tapi baca istiadah Sama bismillah Tidak bisa dikatakan Dia itu di, Diam Tetap dianggap tidak diam Tidak berhenti tidak Tetap dihukumi langsung Beda kalau membaca iftitah yang Agak lama kan iftitah Maka kan ada yang tanya Lamatis yang lain kok kamu diam apa yang kau bacakan gitu. Tetapi kalau seperti istiada sama Bismillah tentunya tidak tidak dianggap beliau diam. Jadi tidak mengapa dikatakan beliau tidak diam meskipun tetap baca Al-Fatihah, eh tetap baca istiada dan Bismillah itu tidak harus dikatakan tidak nah, tidak di, harus tidak harus dikatakan diam itu bisa dikatakan tidak diam maksudnya tidak diam tidak berhenti sejenak baca iftitah lagi tidak ini juga dikuatkan dengan hati hadis lakukan di setiap rakaat dan juga kaidah umum baca Quran kalau sudah diselingi ini itu dianjurkan kembali membaca istiadah dan bismillah kita membaca Quran tengah-tengah Quran datang satu mangkok bakso sama es campur kita makan bakso bismillah selesai es campur nanti baca, lanjutkan baca tak harus tentunya baca istighadah lagi dan bismillah lagi ini demikian juga ketika taklim baca Quran ada orang tanya kita hentikan dulu kita jawab agak lama mungkin Nanti mau ngulang lagi ya kita ta'awud lagi bismillah lagi. Demikianlah dalam sholat. Karena sudah jedanya panjang. Jedanya Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Rabbik firli, rabbik firli. Allahu Akbar. Subhana rabbil, Allahu Akbar. Nah ini sudah jedanya panjang. Maka ketika jeda panjang baca istiadah dan basmalah tentunya suatu yang wajar normal. Loh, Rasulullah tidak diam sebentar kok. Sekali lagi baca ini tidak akan dianggap diam sebentar. Lebih-lebih makmum imam kan dianjurkan menanti makmum juga kok. Jadi usahakan dia baca alam Ini tuh makmum sudah berdiri. Jadi bukan makmum Allah wakbar sudah alhamdulillahirobbilalamin tunggu sejenak. Ya Allah Akbar. Ketika imam kira-kira sudah berdiri siap mendengar bacaan imam, siap menghayati bacaan imam, maka diam baca. Alhamdulillahirobbilalamin. Lihat tadi ketika menanti mereka berdiri, ketika kita baca Ta'awud dan Bismillah tidak bisa dikatakan kita diam. Diam itu kalau kita agak lama baca iftitah mungkin akan dikatakan di Diam jadi wabu alam, memang ada banyak kemungkinan. Ketika Rasulullah tidak diam, tidak diam sejenak, bisa bermakna tidak iftitah, plus istiadah, plus basmalah, atau cuma sekedar tidak baca iftitah saja, tapi tetap baca istiadah dan bismillah. Dan ketika membaca istiadah dan bismillah, suatu yang pendek. Tidak akan bertentangan dengan hadis, beliau tidak diam se sejenak. Didukung lagi, sebaiknya imam membaca ketika makmum posisinya adalah sempurna. Maka jadi makmum jangan terlalu lama. Ah nanti masih baca rukuknya masih lama santai duduk-duduk tidak -duduk. boleh. Harus mengikuti setelah imam secara lang langsung. Wallah alam jadi memang sebagian mengatakan tanpa istiadah tanpa basmalah dengan dalil ini namun sebenarnya tidak tegas dalil ini mengatakan seperti itu cuma tidak diam sebentar tidak diam sebentar ini kalau dalam hadis yang lain sahabat tanya itu apa yang dibaca akhirnya iftitah jadi kalau tidak iftitah itu bisa dikatakan diam namun Rasul tidak diam berarti tidak baca iftitah itu jelas Adapun kalau tidak dikatakan tidak membaca istiadah dan basmalah ini masih perlu dipertanyakan lagi. Lebih-lebih setelah rokat pertama selesai baca surat kita itu banyak aktivitas yang lainnya maka ketika memulai lagi dianjurkan istiadah dan basmalah. Sebagaimana ada baca Quran kalau kita habis ini itu tadi baca Quran ada bakso datang sama es, kita makan bakso, kita makan es. Setelah itu kita istiadah lagi dan basmalah lagi. Wallahu alam. Jadi perkara khilafiyah, perselisihan di antara ulama. Nah, didukung tadi sebaiknya imam baca ketika makmum sudah posisinya sempurna berdiri biar bisa lebih menghayati bacaan imam. Kalau sudah berdiri siap Imam Alhamdulillahi Alamin Dia sudah siap untuk menghayatinya Beda dengan ketika ketika kita Allah Akbar Dia sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin masih kena itu beda Kesempurnaan akan didapat ketika imam sempurna makmum imam makmum sempurna berdiri imam baca tadi wallahu alam sekali lagi bacaan tadi tidak diam, tidak diam sebentar bisa yang dimaksudkan ketiga-tiganya namun tidak menutup kemungkinan dan yang kuat adalah cuma sekedar tidak membaca iftitah tapi tetap membaca istiadah dan basmalah wallahu a'lam. ula. Dan beliau melakukan rakaat ini yang dilakukan di rokat ini, di rokat kedua ini, semisal apa yang beliau lakukan di rokaat pertama. Illa ya Namun, jadi hampir seperti itu, tetapi dijadikan rokaat ini, rokaat kedua ini lebih pendek dari rokaat sebelumnya Rokat pertama, sebagaimana telah lalu, setiap tambah rokaat semakin pendek. Itu pada hukum A, asal. Jadi, rokaat pertama misalkan dua lembar, maka rokaat per keduanya satu lembar. Dan setelah intinya, rokaat kedua ini memang dianjurkan lebih pendek. Jadi, pada rokaat per pertama ini tentunya kalau bacaannya lebih pendek pada hukum asal rukuk sujudnya ya agak lebih pendek itu pada hukum asal meskipun ini ya sulit dipraktekkan bacaannya berubah panjang pendeknya tapi biasanya duduknya rukuknya sujudnya dibuat sama aja sebenarnya secara teori seharusnya beliau itu biasanya rukuk sujudnya itu atau rukuk dan itidalnya itu mirip dengan bacaannya, jadi bisa kita perlama sedikit. Ya mungkin rukuk sujudnya ketika pertama ya tujuh kali, nanti kedua lima kali, ketiga tiga kali, atau yang lainnya. Yang jelas meskipun boleh sama-sama, secara umum aslinya kalau kiroahnya lebih panjang, maka rukuk sujudnya lebih panjang. Kalau kiroahnya dikurangi maka rukuk dan sujudnya dikurang di wallahu a'lam. Masyaullahu muslimin wal muslimat di mana Anda berada? Pemirsa radio, eh, televisi Al-Furqan al furqan televisi. Mudah-mudahan yang sedikit ini pagi ini yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah menghilangkan rasa tidak nyaman yang kita tidak senangnya kita dengan saudara-saudara kita meskipun kita ini berselisih dalam masalah ini kita membahas fikih kita sepertinya gini 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 ini adalah cuma menguatkan pendapat bukan berarti apa memaksa ataupun mengharuskan lagi kadang-kadang kita tegaskan kita ulang-ulang ini semua tidak lain kecuali bertujuan apa? Bertujuan agar lebih kuat pendapat kita. Bukan ada tujuan untuk keras dan sebagainya, Bu. Bukan. Kadang-kadang orang memahami ketika kita anjurkan gini-gini, masa harus gini, harus gini? Enggak. Jadi mudah-mudahan Allah mencabut dari dari kita perasaan tidak suka, tidak senang, ataupun ini itu ketika orang lain berbeda dengan kita dalam masalah semacam ini. Walhamdulillah perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita masalah semacam ini adalah khilaf yang tabar yang diakui oleh para ulama. Mudah-mudahan termasuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar pahalanya yang lebih, kalau kurang tetap mendapatkan pahala. juga sesuai dengan kaidah fatakulloh Kita bertakwa semampu kita, kita belajar semampu kita. Ternyata kita nanti salah, Insya Allah kita bebas dari hukuman Yang akan dihukum ketika orang acuh tak acuh nggak mau belajar Orang yang sudah tahu kebenaran tidak mau melakukannya Ini yang akan dihukum Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh